Assalamualaikum, jumpa lagi di channel Cheryo Life. Kali ini aku mau masak lauk buat makan sama nasi, yaitu kepala ikan nila masak bumbu kuning. Bahan-bahannya udah aku siapin di sini, yaitu potongan 5 kepala ikan nila yang sudah disiangi dan dicuci bersih ya, lalu dilumuri dengan setengah buah air jeruk nipis. Lalu ada 3 siung bawang putih, 8 siung bawang merah, 5 butir kemiri, 25 buah cabai rawit merah, setengah ibu jari jahe, dan 1 ibu jari kunyit. Lalu haluskan ya semua bumbu-bumbu ini. 3 batang serai, setengah ibu jari lengkuas, setengah sendok teh penyedap rasa, setengah sendok makan garam, dan 500 ml air. Kita masuk ke proses memasak ya. Di sini sudah aku hidupkan kompornya dengan api kecil dahulu. Lalu masukkan ikannya. Ikan nila ini bisa diganti sama ikan mujair atau ikan kembung ya, terserah kalian aja. Lalu setelah ikan, masukkan bumbu yang tadi dihaluskan. Kalau nggak mau terlalu pedas, bisa dikurangin ya dari cabai rawit yang tadi aku punya. Lalu masukkan juga lengkuas yang sudah digeprek dan juga batang serai yang sudah digeprek. Lalu masukkan air 500 ml tadi. Besarkan apinya dan mulai kita masak ya. Diaduk-aduk dulu, tapi jangan kebanyakan ngaduk ya, nanti ikannya bisa hancur. Kalau untuk garam dan penyedap rasanya bisa kalian taburkan nanti ya. Kita diamkan dulu ya sampai airnya mendidih. Oke, sekitar 5 menitan sudah mulai mendidih ya. Kita aduk-aduk. Sekali aja ingat diaduknya. Ini dimasak sampai kuahnya menyusut ya, tapi jangan sampai kering. Setelah menyusut lagi airnya, kita mulai masukkan garam dan penyedap rasanya ya. Diadukkan sebentar, pelan-pelan. Tes rasa ya. Kalau misalnya sudah pas dengan lidah kalian, boleh dimatikan apinya. Tada, udah jadi nih masakan aku. Aku mau cobain dulu ya. Enak. Ini pas banget nih disajin sama nasi. Jangan lupa ya kalian coba. Dan jangan lupa like, share, and subscribe video ini. Bye bye.